Dirbinmas Polda Sumatera Utara Kombespol Yusuf Hondawan Naibaho melakukan kunjungan ke pos pengamanan operasi Ketupat Toba 2020 di wilayah hukum Polres Asahan. Dalam kunjungan pengecekan ini tampak hadir juga Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara AKBP Patar MH Silalahi dan Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto. Kunjungan ini untuk memastikan bahwa situasi keamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tim juga bergerak ke pos PAM yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Asahan dan Batubara untuk melihat secara langsung para petugas melakukan checkpoint kepada para pengendara yang melintas. Masih sama. Dia sudah melihat-lihat situasi keamanan dan sudah berbicara dengan Pak Kapolres Asahan. Alhamdulillah situasi kondusif, ya, anggota juga sudah tergelar di lapangan. Ya, di sini ada Polres Asahan, ada 4 pos simpati pelayanan dalam rangka menyambut Lebaran. Kira-kira Pak ada himbauan-himbauan sedikit Pak? Untuk himbauan, tadi saya sudah sampaikan kepada anggota yang jaga di pos, saya tetap waspada mungkin terhadap bahaya-bahaya pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian tetap waspada, memantau situasi, dan protokol kesehatan tetap dijaga. Selain mengecek kesiapan di salah satu pos pengamanan Ketupat Simpang Katarina Kisaran, tim Pamatwil juga memberikan arahan dan bantuan berupa alat pelindung diri untuk para petugas kesehatan yang disiagakan di pos. Dari Sumatera Utara, Rasid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.